Nah, di dalam ayat Talibin disebutkan wa yukrahu rasyuhu bima'i wardin wa nahwihi li'annahu israfun wa idha'atu malin. Dan makruh menyiram kubur menggunakan air mawar atau yang sepertinya karena di situ ada israf, berlebih-lebihan. Wa idha'atu mal dan buang-buang duit. Waqal adra'i wa zahir karahatu rasyi bin najis au tahrimuh. Ya, kalau menyiramnya dengan air najis, ya, makruh atau haram itu jelas.